Nah, jadi Sobat Klasikuan, interior mobil Toyota Land Rover Defender ini telah dimodifikasi oleh tim Klasikuan yang pastinya menggunakan bahan-bahan terbaik yang disesuaikan dengan kemewahan pada interior mobil ini. Material terbaik yaitu kulit asli. Nah, Sobat Klasikuan bisa dilihat di sini menggunakan kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak ada, pakai aja sarung. Pasti ketemu loncengnya. Ya, Klasikuan. Buat Sobat Klasikuan yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Di channel itu Klasikuan Interior, satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke Sobat Klasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini, buat Sobat Klasikuan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke Sobat Klasikuan, seperti biasa di workshop Klasikuan spesialis interior, di video kali ini, aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Klasikuan pada mobil Land Rover Defender yang ada di samping aku ini. Nah, pasti Sobat Klasikuan udah tahu nih bahwa mobil Land Rover Defender ini adalah mobil pabrikan Eropa yang tampilannya ini sangat mewah dan sangat sporty. Nah, Sobat Klasikuan bisa kita lihat sama-sama untuk di bagian eksteriornya pun tampilannya sangat gagah sekali. Nah, kira-kira interiornya dimodifikasi oleh tim Klasikuan seperti apa ya? Pasti Sobat Klasikuan penasaran banget dong. Ya udah, supaya kalian semua nggak penasaran, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Oke Sobat Klasikuan, sekarang aku sudah berada di dalam mobil Land Rover Defender yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikuan. Nah pasti Sobat Klasikuan udah tahu nih, mobil Land Rover Defender ini merupakan salah satu mobil kelas premium dan yang pastinya untuk di bagian eksterior maupun interiornya terlihat sangat mewah dan juga sangat sporty. Nah, jadi Sobat Klasikuan, interior mobil Toyota Land Rover Defender ini telah dimodifikasi oleh tim Klasikuan yang pastinya menggunakan bahan-bahan terbaik yang disesuaikan dengan kemewahan pada interior mobil ini. Nah, Sobat Klasikuan, aku akan langsung aja mereview satu persatu bagian-bagian apa saja yang sudah dimodifikasi oleh tim Klasikuan. Jadi Sobat Klasikuan harus nonton video ini sampai selesai dan nggak boleh di skip-skip. Karena pastinya di video ini akan banyak sekali informasi-informasi yang sangat menarik dan sangat penting yang wajib disimak oleh Sobat Klasikuan. Dan mungkin aja bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasikuan yang sedang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Oke Sobat Klasikuan, aku akan langsung aja nih mereview pada bagian joknya terlebih dahulu. Nah bisa kita lihat di sini khususnya di bagian jok baris kedua ini ya Sobat Klasikuan. Nah jadi tim Klasikuan telah memodifikasi di jok baris kedua ini dengan menggunakan captain seat elektrik modifikasi. Nah di sini juga dilengkapi dengan footrest elektrik
yang akan membuat penumpang merasa lebih nyaman pada saat perjalanan. Dan selain itu Sobat Klasik One, untuk mendukung kemewahan pada interior mobil Land Rover Defender ini, tim Klasik One telah melapisi bagian joknya dengan menggunakan material terbaik yaitu kulit asli. Nah, Sobat Klasik One bisa dilihat di sini menggunakan kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa. Oke, selain pada bagian jok di baris kedua ini, untuk di bagian jok depan juga sama, kita sudah lapisi dengan menggunakan kulit asli terbaik berwarna coklat dengan tekstur napa. Nah, selanjutnya Sobat Klasik One bisa dilihat di sini juga menggunakan motif jahitan diamond, karena motif jahitan diamond ini akan memberikan kesan mewah pada modifikasi interior mobil. Nah, Sobat Klasik One, dengan memodifikasi jok mobil Land Rover Defender ini dengan menggunakan material terbaik yaitu kulit asli. Nah, selain akan mendukung kemewahan pada interior mobil ini, dan juga pastinya akan membuat penumpang merasa sangat nyaman berada di dalam mobil ini. Oke, Sobat Klasik One, selain memodifikasi pada bagian jok di baris kedua ini, bisa kita lihat pada bagian tengahnya tim Klasik One telah membuat konsol box custom. Dan bisa kita lihat sama-sama ukuran ini cukup besar. Nah, di sini terdapat storage, lalu ada dua cup holder, dan juga ada storage yang bisa digunakan untuk meletakkan tisu. Nah, Sobat Klasik One, console box customnya ini juga dilapisi dengan material terbaik yaitu kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa yang pastinya disesuaikan dengan bagian joknya. Oke, nah lalu di sini juga terdapat jahitan motif diamond yang akan memberikan kesan mewah. Lalu untuk di bagian sisi kiri dan kanannya di sini juga dilapisi dengan panel wood agar tampilannya semakin eksklusif dan juga berkelas. Oke, Sobat Klasik One, nah selanjutnya untuk di bagian door trim. Nah, Sobat Klasik One, untuk di bagian door trimnya ini juga dilapisi dengan material terbaik yaitu kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa. Lalu dilengkapi dengan jahitan double stitching. Nah, untuk di bagian door trim bawah di sini sudah di recoloring dengan menggunakan warna coklat. Karena memang modifikasi kali ini adalah warnanya coklat yang disesuaikan dengan request dari pemilik mobil Land Rover Defender ini. Dan untuk memberikan kesan mewah di sini juga tim Klasik One telah memasang panel wood pada bagian handling door trimnya. Oke, Sobat Klasik One, selain tim Klasik One memodifikasi pada bagian jok, door trim, lalu pembuatan konsol box custom. Nah, bisa dilihat di sini juga tim Klasik One telah memasang 2 unit monitor headrest Android yang pastinya dengan memasang monitor headrest Android ini akan membuat penumpang merasa lebih nyaman pada saat perjalanan. Karena akan sangat memudahkan sekali nih jika ingin dikoneksikan dengan internet. Jadi bisa menonton YouTube, Netflix, ataupun aplikasi lainnya pada saat perjalanan. Oke, Sobat Klasik One, nah sekarang aku akan pindah ke bagian depan. Karena di bagian depan juga banyak sekali bagian-bagian yang sudah dimodifikasi oleh tim Klasik One. Nah, kira-kira apa aja? Yaudah, langsung aja yuk kita pindah ke depan. Oke, Sobat Klasik One, sekarang aku sudah berada di bagian depan mobil Land Rover Defender. Nah, bisa kita lihat untuk di bagian joknya, sama seperti di jok bagian belakang, menggunakan material terbaik yaitu kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan motif jahitan diamond. Lalu untuk di bagian door trimnya juga sama seperti yang tadi aku udah jelaskan di bagian belakang. Nah, di sini juga menggunakan kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan panel wood. Lalu ada recoloring juga pada bagian door trim bawahnya. Nah, selanjutnya Sobat Klasik One, untuk di bagian setir. Nah, Sobat Klasik One, untuk di bagian setirnya ini juga tampilannya terlihat sangat mewah dan sangat sporty. Nah, untuk di bagian setirnya juga menggunakan material terbaik yaitu kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa. Nah, selain akan memberikan kesan yang sangat mewah dan sangat sporty, dengan meretrim setir menggunakan kulit asli seperti ini akan membuat pengemudi merasa lebih nyaman pada saat berkendara. Nah, selanjutnya Sobat Klasik One, bisa kita lihat untuk di bagian panel dashboard. Nah, di sini juga sudah dilapisi dengan menggunakan material terbaik yaitu kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan double stitching. Nah, Sobat Klasik One, bisa dilihat untuk di bagian tutup console box original.
Nah, di sini juga sudah dilapisi dengan menggunakan kulit asli berwarna coklat dengan tekstur napa yang dilengkapi dengan jahitan double stitching pada bagian sisi kiri dan kanannya. Oke, nah selanjutnya untuk di bagian panel console box. Nah, di sini juga sudah dilapisi dengan menggunakan panel wood agar tampilannya terlihat lebih mewah dan juga lebih eksklusif. Oke, Sobat Klasikuan, yang terakhir, pada modifikasi interior mobil Land Rover Defender ini, tim Klasikuan juga telah memasang karpet dasar custom sintetis berwarna coklat dengan dua layer. Nah, bisa kita lihat untuk di bagian bawahnya di sini menggunakan bahan sintetis dengan motif diamond. Dan untuk di layer kedua bagian atasnya menggunakan bahan bludru. Dengan memasang karpet dasar custom berbahan sintetis pada kabin mobil seperti ini, yang pastinya akan membuat kabin mobil menjadi lebih bersih, lebih nyaman, dan juga pastinya lebih sehat. Karena karpet dasar custom berbahan sintetis seperti ini sangat mudah sekali untuk dibersihkan. Jadi jika tertumpah makanan, minuman, ataupun terkena kotoran, cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah, maka karpet dasar custom berbahan sintetis seperti ini akan bersih kembali. Oke, terima kasih kawan. Jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Land Rover Defender dengan menggunakan material terbaik yaitu kulit asli. Nah, jadi buat Sobat Klasikuan yang memiliki mobil kesayangan dan ingin dimodifikasi interiornya, jangan ragu-ragu, langsung aja datang ke workshop Klasikuan spesialis interior. Dan Sobat Klasikuan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikuan untuk menentukan konsep modifikasi apa yang akan dibuat. Karena pastinya tim Klasikuan akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasikuan. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed. Oke, Sobat Klasikuan, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasik 1 Interior. Karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Klasikuan. Dan buat Sobat Klasikuan yang tertarik ingin menggunakan konsep modifikasi seperti mobil Land Rover Defender ini, langsung aja share link video ini ke tim Klasikuan. Atau Sobat Klasikuan bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin, karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, buat Sobat Klasikuan yang ingin datang langsung ke workshop Klasikuan spesialis interior, kami bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26, Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Atau jika Sobat Klasikuan tidak bisa langsung datang karena kesibukan masing-masing, Sobat Klasikuan bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim Klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Jadi Sobat Klasikuan, jangan lupa ya, selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikuan Interior Spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I built tall, never capped in space.